Saya ngaku anggota dari Sungai Liat. Huh? Angkatan berapa? Angkatan 2009. Aku pangkat kau? Tidak ada saya ngomong pangkat, Pak. Cuma saya ngomong itu, Be. Terus kau bawa motor? Iya, motor Pak, saya bawa motor. Berapa hari kau di Bangka? Selasa kemarin saya dari... Kau hitung berapa hari? 6 hari, Pak. 6 hari? Berapa kali kau? Paling apa kau selama 6 hari itu? Udah ini... Malam tadi lah baru HP dengan motor, Pak. Itulah. HP? HP dengan motor. Yang dibelinya apa? Kau lah tahu jalan. Yang dibelinya tidak ada, Pak. Yang belinya itu HP saya dewe, Pak. Iya, apa kau dibelinya itu? Kau apa kan? Saya jual HP saya dewe, Pak. Kau dibelinya? Oh, top up dana, Pak. Berapa? 400, Pak, iya. Oh, iya. Ngaku anggota itu apa? Ngapa kau ngaku anggota? Karena saya merasa... Nilai anggota tuh di mata masyarakat disegani, Pak. Ini. Oh, iya. Iya, Pak. Itulah karena memang saya tidak punya apa-apa, jadi saya jual nama anggota, Pak. Buat nipu-nipu orang. Apa? Bisa gratisin apa gitu. Bisa seperti saya dipinjami motor. Sudah itu dipinjamin HP. Tim kami mengamankan satu orang yang mengaku sebagai anggota Polri yang berdinas di Polda Kepulauan Belitung. Pada saat melakukan aksinya, pencuri tersebut berpura-pura atau mengaku sebagai anggota polisi. Kemudian menipu seorang pengusaha warung makan dengan berpura-pura sebagai anggota Polri, kemudian meminjam handphone untuk menelpon salah satu temannya. Kemudian pada saat dipinjamkan oleh pemilik warung tersebut, handphone tersebut dibawa lari oleh seorang yang mengaku anggota Polri tersebut. Kemudian ada di TKP, kemudian TKP kedua, sebuah sepeda motor dibawa kabur setelah berpura-pura dengan modus yang sama berpura-pura menjadi anggota Polri yang berdinas pada Polda Kepulauan Belitung, bersama dengan korban menuju ke sebuah tempat makan. Kemudian begitu korban turun dari motor, kemudian motor tersebut dibawa kabur oleh pelaku pencurian tersebut.